Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku, teman yang setia menemaniku apa adanya tanpa melihat aku ada apanya. Di mana teman setia seperti dulu saat aku susah, menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, dan hari ini masih ditemenin sama yang patring. Apa kabar kalian semuanya, para subreaker aku dimanapun kalian berada? Ini kayaknya udah hampir penghujung dari kita reaksi konser It's My First. Sebenarnya nggak urut sih ya, kita ini random guys. Tapi yang pasti the last-nya akan ada lagu Pesta. Betul, itu the last sekali. Itu. Gak tahu ya tiba-tiba ada, kak ternyata video ini belum. Kita tak tahu lagi mana ada yang kelewat ya, kan? Kita udah hitung-hitung nih. Kita udah hitung-hitung. Tinggal sisa. Okay-nya udah. Jadi ini ya jujur ini. Sisanya yang kita tahu nih ya, ini bulan Bintang. Bulan Bintang sekarang. Terus itu Malaikat Penjagaku. Malaikat Penjagaku deh. Yang Mbak Bunda Sarwenda itu apa judulnya? Itu Malaikat Penjagaku. Bukannya Malaikat Penjagaku, udah kemarin. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak bahagia. Oh ya, sama Sarwenda ya. Kamu berhak bahagia. Iya. Habis itu yang terakhir Pesta nih, berarti habis ini sisa 2 lagu lagi nih, bener nggak? Kalau kalian ngerasa ada yang kurang, kak ini belum. Ya kasih tahu, kak ini belum ya, kak ini belum. Kau sama Bunda Sarwenda satu lagu kan ya? Iya. Pokoknya kalian kasih tahu ke kita apa yang belum, jadi penutupnya tuh lah konser Gong, Pesta gitu, kan? Gitu konser penutupnya ya, kan? Sesuai gitu. Ini, ya. Hari ini langsung kita bulan Bintang. Langsung aja masalah lama ya. Yo. Tapi sebelum kita berlama-lama nih ngebahas onyok nyanyi bulan Bintang, ada baiknya saudara-saudara sekalian untuk memecah atau bawa subrek ya kan. Tua banget. Ya udah langsung aja bulan Bintang onyok. Nostalgia kita. Yes. Bulan Bintang ini kan klipnya dulu keren banget, keren ya. Keren banget. Ada orang duduk di kursi lah, ada latar segala macam, benar-benar keren banget waktu itu. Dan jujurly Bulan Bintang itu salah satu yang benar-benar aku ngikutin banget behind the scene-nya, persiapannya gitu ya kan. Jujurly aku rindu banget Bulan Bintang versi ini. Iya. Iya kan? Yang satu lagi yang di remix kan ya? Iya, satu lagi yang di remix. Tapi memang yang ini tuh kayak versi galau tuh memang. Enggak tahu ya, kalau lagu galau tuh kayak lebih dapet gitu rasanya. Senang semuanya. Kan, ciri khasnya lagu ini. Semuanya nyanyi. Gila ini mah. Aku suka lagu ini karena hasilnya itu loh. Bulan bintang yang bersinar. Nah, kalau gak ada gitu tuh gak enak tau. Gak enak. Bulan bintang yang bersinar. Tuh kan gak enak kan? Kayak ada yang hilang gitu. Gak sesuatu gitu ya kan? Iya, tapi memang ininya tuh. Bulan bintang yang bersinar. Nah, terangilah langkahku menyusuri gemerlapnya. Nah itu tuh. Tunjukkan semua pada diriku, teman yang setia menemaniku apa adanya.
Ini aku salutnya sama BXB yang nonton nih ya. Suaranya agak ada abis-abisnya. Yes, benar banget. Semangatnya on fire terus gitu ya kan. Kayak ini jadi Onyo tuh kayak kayak terbakar gitu loh semangatnya. Karena lihat BXB tuh kagak ada capek-capeknya. Banyak sih rip-rip-nya kalau lagi. Onyo nggak ngelupain riff and run, riff and run-nya di lagu ini gitu banget. Karena memang lagu itu banyak banget sih riff and run-nya. Nah, emang lagu ini menurut aku enaknya, racunnya ya di riff and run-nya itu. Iya. Apalagi riff itu main setia menemaniku apa adanya. Banyak gitu, riff and run-nya banyak banget di lagu ini. Aku salut banget, ini pasti lagu udah berapa belas lagu yang dinyanyiin. Tapi performanya itu benar-benar total ya gak sih? Kan biasanya kita kalau udah nyanyi, jangankan 10 lagu, 5 lagu udah kayak ghost-ghostan. Powernya ya kan, endurance-nya udah turun, ini tuh enggak. Masih tetap terjaga ya. Pada diriku, teman yang setia. Dari sini belum ada yang berubah sih. Belum. Ini masih versi original. Masih original banget sih. Belum berakrobat ya. Ya, musiknya juga belum diapa-apain. Baru aja kita ngomongnya, belum apa-apa ini sama kita ada. Ini lagu akan terus original apa? Kabar gue ini kira-kira. Dan setelah lagu aja memang ada gini ya. Gue belum bisa pasir. Momen yang pas banget. Yes. Karena musiknya memang lagi slow gitu, pelan memang. Piano doang. Biasanya kan Onyo nyanyi, "Oh Tuhan, tunjukkan semua." Tapi dilempar ke semua yang nonton directly itu pas banget, momen yang pas banget. Pokoknya kalau enggak kita yang nyanyi, biarkan penonton yang ini kalau lagi kayak gini mending penonton yang nyanyi deh. Itu lebih apa ya? Kayak lebih bikin hidup gitu. Ini kembang apinya menambah dramatis beneran. Yes, ini pas banget, pas banget. Yes. Oh, beda nih. Beda. Ini udah mulai beda nih dari beda nih, ya. Dari orinya nih. Yes. Lightingnya semua terangkannya. Pakai visual belakangnya, grafis belakangnya. Suka banget karena jujur Li, aku lebih suka lagu Bulan Bintang versi ini. Iya, yang slow. Aku juga sih lebih suka versi slow sih.
dan di ujungnya sumpah elegan mahal banget. Yes, kayak gitu. Itu memang berasa musik konser. Jeder ya. Terakhirnya, apalagi visualnya belakangnya. Semua lightingnya, lightingnya bermain semua. Semuanya cakep sih. Apalagi ini. Nonton langsung di sono. Aduh, jangan menginget-ingetin lagi deh, gue benci. Udah nih, lanjut kita. Belum bisa kelar nih, kita lanjut lagi lagu yang lain. Oke. Yuk, yuk. Ya, oke. Buat kalian semuanya jangan lupa tadi kita bilang ya kalau ada video kita yang kelewat, kasih tahu di komen video ini karena video ini bakal keluar nih tanggal 1 ya, siang, ya. Siang nih. Berarti kalian bisa komen nanti. Soalnya tanggal 2 habis nih kalau kalau ikut jadwal nih. Kalau ikut jadwal. Ya udahlah ya, kalian subscribe dulu, komen, loncengnya juga nyalain sama share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.